Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun teman-teman dan saudara-saudaraku, adik-adikku berada, semoga tetap sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kegiatan kali ini saya mau mengajarkan bisa huruf-huruf. Dan saya mau memberikan tantangan kepada Nisa. Apakah dia mampu menjawabnya? Ayo ikuti. Sekarang ini saya menuliskan huruf mulai dari A sampai Z. Terus sebentar saya sebutkan, baru Nisa yang mengulangi. Ini A sampai Z. Jadi saya dulu yang sebutkan, baru Nisa. Ini A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, P, W, X, Y, Z. Sekarang Nisa yang menulis huruf A sampai Z. Tulis dulu sekarang. Cepat. Sekarang sudah selesai. Sekarang coba sebutkan ini huruf-huruf apa. Ini huruf apa ini? A. Ini? B. Ini? C. Ini? D. Ini? E. Ini? F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. Nah, sekarang Nisa sebut sendiri. Sekarang coba sebutkan sendiri. A, B, C. Besarin suara tak? Ulangi. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ya, oke. Sekarang kan Nisa sudah bisa menulis A sampai Z, mengikuti terus bisa juga disebutkan. Tapi ini kan ada contohnya. Jadi saya sekarang ini mau hapus. Mau hapus sekarang. Jadi sekarang Nisa menulis A sampai Z tanpa melihat ini. Jadi saya sekarang saya hapus. Jadi saya sekarang mau suruh Nisa tulis A sampai Z sekarang. Mulai. Kamu secara tulis sini sini ngadap sini ki ya. Hello.
Ya. Coba coba bilang. Coba yang anu sebutkan ini yang dia kita tulis sendiri. Tunjuk. Dari sini. Sini ki. Tunjuk ki. Tunjuk ini. Besar suara tak? Sekarang tidak jadi dikurangi uang jajannya karena Nisa sudah menulis dan menyebutkan huruf A sampai Z. Sampai di sini dulu teman-teman. Terima kasih sudah mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, nama saya Nur Anisa Akbar. Umur saya 6 tahun. Saya bersekolah di PAUD Afrika Lau. Terima kasih teman-teman. Bye.